Hi, welcome back on Pak Gun Podcast. Yeay. Wow. Lu cinta Luna? Iya, Ma. Mungkin kamu nah, ini kan peraturannya di sini kalau misalnya datang ke Pak Gun Podcast, hmm? kamu manggil aku Pak Gun ya. Oh. Jangan manggil aku Ma. Ah. Oh. Aku udah lelah dipanggil Ma. Oh. oh, oh. Biar kamu aja yang dipanggil, <laughs> dipanggil Ma. dipanggil Mbak. Dipanggil, 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 dipanggil Ibu. Iya <laughs> kan? Asal jangan manggil Abang ya. <laughs> lu cinta Luna iya Pak gue. aku senang banget kamu udah balik lagi ke industri ini hmm. walaupun aku tahu banget kayak seorang lu cinta Luna berada di posisi di atas punya segalanya hmm. punya beberapa tas Hermes lalu masuk ke dalam hotel dan tas-tasnya harus dijualin yeah. sekarang lo balik lagi amin alhamdulillah gimana lo rasanya sekarang jadi lebih hati-hati gak hmm. sih sama orang-orang yang ada di sekitar lo pastinya yang paling utama setelah aku bebas aku harus lebih hati-hati lagi ya. dan jauhi semua pertemanan-pertemanan aku yang toksik toksik oh toksik tapi sekarang lo masih dikelilingin sama rame orang gitu emang lo tuh nggak bisa hidup sendiri apa gimana aku emang dari dulu emang nggak bisa hidup sendiri aku beli rumah pun aja di kamar pun aja aku nggak bisa hidup sendiri karena aku takut atau oh, kayak aku tuh kayak di belakang aku tuh kayak ada ngintilin gitu loh. Oh, mungkin ada jin-jin hodam lu kali yang ngikutin <laughs> gitu. <laughs> ya, Bum. eh jangan ketawain terlalu bertakut keceplosan loh, ma. Itu kan teko kadang-kadang ya kan. Bener gak? Jadi beli rumah di rumah tuh isinya berapa orang sekarang? Di rumah itu isinya ada enam atau tujuh orang. Lu jadi kayak ngerasa nggak ada privasi nggak sih rumah seramai itu? Enggak juga sih. Aku aku emang suka keramaian, tapi nggak kayak dulu ya dulu emang ramai banget sampai. Nah orang masuk sana-sini, sana-sini, bawa apapun aja tuh masuk aja kalau sekarang kan harus dibatasi dan sekarang rumah gue itu udah ada CCTV 12 oh wow oh. kalau dulu kan di apartemen kan? Apartemen. sekarang udah di rumah? di rumah kok cepet banget sih? mau udah bisa beli rumah lagi? Alhamdulillah karena masih ada yang mempercayakan Ratu Salome sebagai brand-brand Ambassador kecantikan oh, Ratu Salome itu apa sih Ma? artinya? dulu waktu aku belum pacaran itu namanya satu Salome itu satu lobang rame-rame oh, karena aku punya lobang oh. tapi dirame-ramain oh itu Kalo, dulu? itu dulu <laughs> Oh. itu dulu tuh ah. waktu belum terkenal, waktu belum terkenal. Mak, lu tuh sejak kapan sih jadi lu cinta Luna? Sejak tahun 2018 ribu delapan belas. Oh Dan iya. Aku. Semenjak itu nama keartisan lu gitu? Nama keartisan aku, dulu aku ya. Dulu aku namanya sebelum terkenal nama aku orang pasti tahu lah di di pet zaman-zaman dulu Muhammad terus Fatah. di ah, eh, Muhammad Fatah. Eh, aku jadi cari Tadi kerja mic Itu Bukan, maksud... bukan. Itu, oh. itu itu calon baby ya. Iya, calon baby itu aku. Itu calon baby. Iya, ah. iya, iya. Jadi sebelum lu lucitan Luna nama panggung lu siapa? Nama panggung aku Talita Fitriani. Talita Fitriani. Itu udah sampai eh. mana aja tuh, Mak? Udah sampai Hongkong, Singapura, Hong Dubai, Hongkong, Singapura, Dubai ah. udah pernah, ah. Mak? Ah, ah, ah. Siapa jadi siapa kalau siapa jadi tau. kalau lo kenalan sama laki gitu, orang hmm. taunya lo tuh mix apa, campuran apa, Kan hidung lo mancung, hmm. ya kan? Hmm. Indonesian Miss Korea. Ah oh, lala, gila, gila, Aku gila, gila. gila. Gitu. Jadi, I'm Indonesian, my papa, yeah. gitu. Uh, my father from Korean, my mother from Indonesia. Iya. Yeah. Can you speak uh, Korean? Chicken, 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 paling itu doang. Oh. Itu, itu. ini perpaduan antara podcast Pak Gun sama kakak beradik podcast. Jadi ini podcast perpaduan antara podcast horor sama podcast ah, seru-seruan. Jadi dia, jadi siapa namanya Talita? Fitriani. Talita hmm, Fitriani. Fitriani. Wow, nama. lo kok yang kasih nama hmm. itu siapa mak? Aku sendiri. Apa dulu kalau dari Talita tuh lo halu halus siapa? Aku dulu suka banget zaman zaman dulu suka banget sama artis yang namanya Talita Latif. Okay. Terus kalau uh, Rosalinda tuh dulu kan namanya Talia ya. Aku Aku ganti lagi Talita jadi aku suka gitu. Coba aku mau tantang lo dulu sebelum kita ngobrol. Okay. Coba kalau perempuan tuh kalau gitu gimana? Hmm. Pewong banget Pewong ya. Gak? Pewong banget. Hmm. Kok orang, gue tuh kadang suka sedih kalau orang tuh kayak ngejek-ngejek lo lucu. Kalau ya maksudnya kalau ibu gue nih jujur ya, hmm. ibu gue nih nyonya Erna. Kalau bangun pagi suaranya tuh kayak cowok loh. Iya emang, emang. Ya kan emang ada ya? cewek yang emang suaranya kayak cowok kan oh, mak. Iya iya bener benar Gak ada masalah kan. Gak ada masalah kok. Oh, Oke, okay, gak ada masalah ya. Bisa maju sedikit nggak? Hmm. Pasti minyak wangi lo perfume Manjalita. Oh iya pastinya dong. Iya lo. itu miny minyak wangi favorit aku loh Manjalita. Ah! yang warna pink kan oh, iya. itu baunya tuh seger banget bunga-bunga gitu Ayu, ya Allah masih ada gak ma? aku kasih lagi ya ma? belum pernah lo kasih <laughs> ah, kemarin bukannya udah kasih ha, tadi udah hah gitu? tadi udah ha, hah denger gak? oh gak bisa ha? ini sebentar sebentar ini, kakak, bisa. ini kayaknya kakak berani podcast deh halo? ngerti gak sih ada ada horor-horor gitu? Mana nah. oh ini. ini? Oh my god. Ya. Manjalita Bayu Cinta Luna. Iya. Yeah. Oh, pewang banget. Oh, pewang ya, pewang abadi. Benar. Boleh coba? Itu buat emak. Oh, buat Eka. Ya, eh, buat pangkun. Bagun. Ya. Oh, jadi ini laki juga enggak apa-apa? Iya, yeah, laki cowok. Jadi ini buat siapa sih? Perempuan. Buat perempuan. Laki-laki. Laki-laki ke perempuan, -perempuan bisa. Yeah. Perempuan ke laki-lakian bisa. Iya yeah, bisa. Heeh, hmm, nah. unisex. Manis, mm -hmm. kayak lo, mm -hmm. seksi, mm. kayaknya ngajak bobok gitu ya? <laughs> <laughs> ya, kayaknya minyak iya. wangi ngajak nah, iya. bobok ya. Jadi itu minyak wangi, kalau kita buat jalan-jalan, semua -jalan, mata lelaki tertuju pada kita. Oh lala. Iya, langsung... Tapi, luma, Cuman. tapi luma bukan hanya laki-laki doang yang ngobrol lu ya. Perempuan <laughs> juga banyak yang ngubur lu ya, Mak. Eh, tapi perempuannya yang berbentuk laki-laki, yang hampir mirip kayak laki-laki. Oh, nah ada ya? Ada. Oke, itu jangan dijawab penting. dulu ya. Okay. Gue balik lagi nih. Okay. Lu udah berapa kali melakukan operasi plastik dalam badan lo? nggak hmm, terhitung sih Pak Gun. banyak banyak hidung hidung awal awal sih aku hidung ya awal awal pasti lo ini ya uh, benang gitu gitu dulu Enggak. aku langsung hidung tapi kan lo kayaknya hidung juga operasi nggak nggak sekali ya beberapa aku, kali kan enak aja ini aku nggak dulu waktu lo masih pewong kayak muka lo sempet jelong deh tapi waktu itu kan masa yang waktu lo bimen itu bukan aku oh, mah itu bukan eh, kamu oh, oh. ya itu bimman itu bimman itu kan namanya Cleo dan itu bukan emang model trans trans ya kalau aku tuh bukan itu, trans, itu transgender itu trans Jakarta oh transportasi <laughs> <laughs> transportasi dong hidung uh, hidung dagu terus, dagu nggak dagu, dagu filler sampai sekarang filler uh, mata ketuk, mata iya. mata baru baru tahun kemarin Oh, payudara ah uh, payudara uh, bersama dengan hidung barengan di uh. Thailand Kan eh, di Korea mah. Oh, di Korea. Iya, kalau di Thailand tong nanti. Oh, gitu. Iya ya, kan banyak kan sebenarnya banyak kan. Iya, ya? kalau yang kayak yang uh, uh, bingung gitu kan di, hmm, di Thailand ya. Iya, kalau yang dari cowok ke cewek itu Thailand. Kalau dari cewek ke cowok ke Thailand. Ah, kalau kalau emang lo pure cewek biasa di Korea. Iya. Kalau pinggul lo Mak. Pinggul ini emang aku juga ini apa namanya udah bentuk begini karena kan aku suka sit -up, Ngedudukin orang. Video, Hah? Salah satunya itu, oh, jangan gitu. berapa banyak laki-laki ya. 28 aktor yang pernah tidur sama aku, salah satunya itu makanya oh jadi my bagus, megah banget. 28 aktor. sebenarnya itu kebanggaan buat aku. Iya kebanggaan, tapi kan itu dulu. Sekarang kan aktor takut sama lo, takut lo nyap nyap. Iya, <laughs> ya. tapi aku bangga mah. Bangga ya, bangga. itu itu prestasi ya. Nah, prestasi. Oh Karena God. kalau misalnya aku ketemu sama aktor salah satu yang udah pernah sama aku, dia nyanyi dia nyanyi sendiri, nggak tahu kenapa kayak ngelat setan. Kenapa ya Pak? Gua Pada dulu endol. Kan dulu endol banget tau, goyangannya endol, jurusnya endol, ya iya. gak sih? Dari dulu emang tuh laki-laki gak kuetong? Gak kuetong, gak tau. Gak kuetong kalau lu pewong? Gak tau kalau aku pewong. Dia tuh taunya lu apa sih? Eh, eh maksudnya. Eh gimana sih, Mak? Gimana sih, Mak? Dia tuh, dia tuh. <laughs> gimana dia tuh, sih, Mak? Coba jelasin ke Mak. Dia, kalo... dia, dia, tuh... dia tuh gak tau kalau. Coba jelasin ke, coba. Dia tuh gak tau kalau dulunya aku ini seorang model. Model sama pramugari. Oh dulu pramugari. lo model. Dulu pram... Iya. Oh lu pramugari juga? Pramugari. Oh. Mm -hmm. Apa nama pesawatnya apa? Pesawat alam gaib. Al <laughs> Ma, tapi sekarang masih apa? Masih ada nggak bagian-bagian tubuh lo yang ingin lo perbaiki? Masih ada. Nggak mau berhenti ya, Ma? Nggak mau berhenti, karena aku udah satu kali op ini kalau aku ngaca, aku tuh kayak ada. Nggak, rasa. Tapi kalau hidung lo, gue bilang jangan, karena udah mulai tipis, Ma. Gitu ya? ya karena kan lo sekarang pakai kayak hmm. uh, ini kan pakai oh, iya. apa namanya uh, sunblock. sunblock takutnya hmm. tipis gitu. Jadi usah di Kita pakai bahasa perempuan dan laki-laki yeah. boleh Iyi, ya. Boleh, Kita boleh. jangan pakai bahasa-bahasa yang kayak gimana-gimana hmm. ya. Karena ini kan podcast Pak Gun. Karena gue mau masuki tahun 2022 tuh gue jadi laki-laki tulen. Hmm. Lo nggak kepengen jadi laki-laki tulen? justru laki-laki tulen itu yang harus uh, apa namanya mencicipi aku jangan jangan uh, perempuan yang kayak laki-laki yang mencicipi aku nggak bisa kayak gitu kalau bisa laki-laki itu yang bisa punya rokok daging oh toko daging sendiri roko daging. oh roko daging uh. oh iya benar yeah. kalau rokok daging Turki nice handle, ya handle handle banget nah dikasih apa namanya lah majun enak banget tuh Oh makanan-makanan Turki guys oh, oh my god ya yeah, favorit pakai yeah, majun Oh gitu. Ini kalau emang sekarang tuh serius gak pas sih lu Aku cita? serius, kok serius banget. Terus, kok dia mau di di go public gitu? Karena dia ngerasa, tapi kalau kita jalan kemana-mana pun juga orang tuh banyak minta foto sama aku. Terus yeah. kalau misalnya aku bekerja pun, dia tuh ngerasa, ya udahlah kalau misalnya kamu mau kayak gitu, ya udah. Aku juga nggak mau nanti ujung-ujungnya ada yang saling uh, menutupi. Jadi kalau aku kerja ya udah kamu ikut aja. Jadi kalau lo kerja, uangnya buat dia juga? Enggak lah, justru dia yang uangnya tuh buat aku. Itu yang lo tiduran di tempat tidur bobo duit gitu tuh? Hmm. Ini konten doang. Itu uang dia, sebagian juga ada uang aku, sebagian juga hasil uang dari ya, teman-teman aku hadiahin aku buket uang ratusan juta. Oh iya, pas ulang ah, tahun. Iya 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 minum lagi boleh. Nah kalau papa Yorsan <tuh> ini. Cepet juga ya, maksudnya gue nggak pernah tau lu ada perkawinan gitu Tau-tau lu bisa hamil ya, Mak? Itu gimana sih, Mak? Lu maksudnya kawin siri, apa gimana hmm. sih, Mak? Aku udah nikah siri, pakai seperangkat daun siri Oh, seperangkat daun siri Iya, <laughs> iya, iya, iya ya. Lagi suka sering batuk, kayak tenggorokan ya, suka ada yang nyangkut ya Iya, ini gak ada daun siri, ini jadi agak-agak pedas dan Daun-daun siri, iya, 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 iya Mak, terus udah gitu Pak Gun juga penasaran nih, gue tika kan sama lu bukan temen yang kita eh uh, teleponan tiap hari nah. gitu kan. Tapi gue tuh respect banget sama sama lo gitu karena maksudnya jarang banget mungkin uh, di dunia hiburan ini, di entertainment ini ada sosok yang kayak lo gitu. terus sebenarnya ada banyak kekhawatiran gak sih pas lo pertama kali ya. masuk ke dunia hiburan? Iya, pasti. Pasti banget satu takutnya nanti orang yang tahu jejak digital aku ya. 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 Terus nanti tiba-tiba dikeluarin nih lo begini-begini itu sebenarnya udah aku pikirkan matang-matang dari dari zaman aku pengen naik aduh gimana ya aduh gimana ya gimana ya tapi ya emang udah kehendaknya seperti ini ya udah aku juga harus menghadapi jadi aku tuh nggak mau yang namanya setengah-setengah udahlah kalau misalnya udah orang keluarin sana sih jejak digital aku ya udah mau gimana tapi itu kok jejak digital tuh bener? itu lo sebagian bener, sebagian enggak Tapi yang dulu-dulunya cerita-cerita itu tuh emang bener teman-teman loh Iya. Hmm. Yang yang lo lagi di meja operasi itu ngapain itu sih, bukan, Ma? Itu bukan, itu bukan. Itu bukan, bukan lo. Karena aku kan aku bilang kan sebagian benar, sebagian bukan. Oh. Jadi itu si para war gitu. Gua tuh kok enggak segini gini. <tuk> Amat ah, sakit banget nih, Ma. Itu bukan, itu bukan lo. Bukan. Percaya enggak? Enggak sih. Ya, udah, ya, gua juga kan percaya. orangnya kan gua orangnya kan kalau sama orang tuh thinking positif, Ma, uh -huh. gitu. Tapi itu di rumah sakit lama ya kalau orang kayak gitu ya? Kalau kalau habis operasi gitu lama Setahu ya recovery-nya? Setahu aku sih waktu aku operasi kepala ya, uh -huh. ramen aku itu aku dua minggu di sana. Oh dua minggu. Uh, karena kan uh, dia kan dibalut. Oh ini lo kepala nih. juga kepala, baru nih? Iya rambut ini aku sih. Oh Ruben harus tahu nih. Waduh. Jadi jadi ini lo jadi maju. Iya yes, kan semakin tua kan rambut kita kan ke belakang. kan aku nggak mm -mm. mau nanti kalau hasilnya aku kayak Om Deddy kan. Iya. Yeah. Kan Om Deddy yang... kan rambutnya udah tinggal di oh, belakang iya. doang. Sisanya jadi kayak laki ya, ya. Kayak laki aku nggak mau. Lu laki. punya trauma tersendiri nggak sih jadi kayak laki gitu? punya trauma sih karena orang tuh saking banyaknya orang bilang aku tuh kayak laki-laki saking orang tuh banyak bilangnya dulunya tuh aku laki-laki jadi aku tuh takut sendiri kalau aku dibilang laki-laki kadang kalau aku ngeliat di wajah apa kayak eh suara apa tuh <laughs> ada denger nggak ada denger nggak heh heh ada denger nggak hah uh, ada, ada gitu tadi uh, uh, ada denger nggak itu, itu bawaan orok oh, bawaan -orok. orok ya tapi emang kadang kalau suara-suara itu bisa suka datang <laughs> iya, ya suka datang dengan sendirinya tuh bawaan orok kan tahu sendiri kan lagi mengandung anak sapi oh. <laughs> nah oke okay. gua gue tuh mau ngebahas tentang kehamilan lo pas lu cerita lo hamil sebenarnya kan ini part of lucu-lucuan lo doang kan ah uh, kalau um, Dutma gimana saya nggak kalau aku nih hamil Iya percaya aja. Ya, Oke. siapa tahu kalau gue mah gue cerita sama ya gue diskusi kan ada juga yang orang lah, eh, hamil di punggung ada ya kan. Hmm. Di mana ada gitu. Maksud gue ya gue percaya aja lu bisa hamil gitu. Ya sekarang kalau misalnya aku nggak hamil, kalau yang yang dulu mantan aku itu nggak mungkin bisa menghamili aku karena kan sama-sama perempuan. Kalau yang sekarang kan ini benar-benar laki-laki tulen. Otomatis bisa dong hamilin aku. Kemarin emang nggak ngeliat aku tuh foto maternity sama suami aku. Iya lihat aku banget itu justru lo bener-bener kayak lo gitu. bener -bener kayak, kayak ibuan banget ya guys ya gue oh tuh iya. kayak ngeliat tuh kayak kayak lo tuh bener-bener lo Dewi banget dan dia tuh bener-bener uh, kayak ngasuh lo banget iya. gitu lo manggilnya Papa Yorsan Papa ya Papa Yorsan padahal lo kan gak bisa bahasa Inggris ya ma tapi nah, lo bisa komunikasi iya. sama laki lo tuh pakai bahasa apa sih? Uh, kadang tuh ada uh, bahasa Inggris aku dan dia itu yang yang makin diperjelas lagi kalau misalnya aku ngomong dia nggak ngerti pakai bahasa tubuh aku. Mm, gitu. Tapi oh, dia aku yang yang molek-molek begini gitu. Tapi Terusnya... dia ngeliat lu tuh kayaknya udah cantik aja ya. Iya. Yeah. Aku selalu nanya sama dia, why you love me? Why you like me? Dia oh selalu ngomong gini, because you different character. I love you character. Oh, lu punya karakter sendiri. Yeah. Oh, kalau gitu Kalau nih gua agak-agak ini agak, dewasa ya, mm. dewasa ya. Mm. Kalau lu berumah tangga gitu, kalau Lu berarti oh, udah tidur sekamar sama dia? udah, aku mah jujur aja udah kok makanya sampai terjadi hamil ya. Oh, oh, kalau kan. keluarga lu gitu nggak apa-apa atau lo mendadak hamil gitu? nggak apa-apa, justru malah seneng ini bisa mematahkan mulut-mulut netizen. gimana kan? sih mak? bagi tips dong. maksudnya gini, hmm. Pak Gun nih penasaran ya, hmm. kalau orang nih berhubungan intim, hmm. terus biar cepet jadi tuh posisinya jadi harus gimana? Posis... kan keluar nih, hmm. ya lo kan deng 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 hmm. deng terus lu dipakai kan, hmm. terus laki lu tuh keluarkan, hmm. keluar terus gimana sih biar cepet jadi tuh? kita nggak boleh jalan dulu ya katanya ya kalau biar cepet jadi ya posisinya gimana lu sih kalau habis keluar kilo ah. keluar terus gimana biar ya udah. biar jadi biar jadi ya udah aku tidur bareng aku aku nggak langsung cuci aku langsung tidur nanti lama-lama jadi terus kan? si, si sel sperma laki itu kemana sih itunya dia menyebar, menyebar ke sel telur aku di dalam-dalam tuh, Nanti kadang ada yang ada yang ke leher, ada yang ke kepala, ada yang ke bagian tangan. Dia oh gitu. Kayak, iya, jadi memang ya namanya kan kalau misalnya sel telur itu kan ganas ya, uh -huh. mak. Jadi kan bisa dia kemana aja ya, gitu adik, kan. Jadi model itu kayak kalau kita lihat tuh dari teleskop udah kayak ikan cupang tuh kan. Hmm. So, lu ada tanggal-tanggal uh -huh. subur gak sih kalau lu tuh tanggal-tanggal subur? Aku, aku setiap tanggal lima aku mens selalu tiap tanggal selalu lima. 5. Selalu tiap tanggal 5. Semua orang udah tahu kok kalau aku setiap tanggal 5 aku pasti mens. Oh. Beda sama wanita lain, wanita Keluar lain. Keluarnya apa? Umbel. Bukan wonder. Biasa kayak perempuan biasa, kayak pada perempuan umumnya. Biasa pada ini maaf gue nanya ya, ah. karena kan gue maksud gue, ini ah. kita nggak ada obrolan sebelumnya. Ah. Gue karena gue pingin tahu, ah. lo mens kayak perempuan gitu? Iya. Pakai pembalut gitu? Pakai pembalut, kadang pakai tampon. Oh bisa? Ah, bisa. Karena kalau misalnya pembalutnya gitu udah habis, tamponnya aku cuci, nanti aku pakai lagi Iya, Georgia deh, bukan langsung dibuang. Iya kadang. Pakai peralon, coba. Udah pernah coba pakai peralon? Pake... <laughs> pakai peralon udah coba? Pakai peralon, pakai ini serabut kelapa. Oke, okay. mm, jadi iya, gitu ya, jadi iya. cara lu punya gaya tersendiri dalam berhubungan intim ya iya, uh -huh. gitu. Nanti tolong ini 17 tahun ke atas ya, jadi nggak boleh jangan sampai anak-anak harus ada kontennya 17 mm. tahun mm. ke atas mm. gitu. Terus kalau laki-laki tuh bisa sampai spesial banget sama lo? laki-laki tuh, tuh diapain aja sih sama lu cinta Luna? Setiap laki-laki yang udah mencicipi ratu ya pasti dia akan kepikiran. Kalau nggak malu sih maksudnya cerita gue dicicipi apa-apa gitu nggak apa-apa? Enggak lah karena aku bangga karena sekarang aku udah cantik beda sama yang dulu. Jadi kadang tuh zaman-zaman dulu aku aku tuh pengen cowok ganteng aja tuh cowok ganteng pas sampai pernah udahin muka aku saking jelek. Pernah. Jrek, pernah saking jeleknya muka aku makanya aku selalu makanya aku langsung ingat. Oh, eh, eh denger nggak? Hei, ada denger nggak? Tolong di audio. Sumpah gue ada, kayak ada kayak ada polisi tidur gitu. <tuk> Hah? Jadi kalau laki-laki tuh ngeliat lo tuh biasanya langsung langsung horny. Langsung horny. Oh, dan dia tuh paling paling suka kalau misalnya aku kan di atas. Iya. Aku di atas dengan goyangan-goyangan aku yang gini. Hmm. Oh my god. Uh, terus, ini maaf maaf ya, kayak yeah. misalnya ini batangnya. Aku bukan bukan biji jilat ininya, tapi bijinya tuh nyuap. Uh, uh. oh, terus kalau misalnya udah kelewong, kelewong di mulut, itu aku telan itu tuh. Itu yang bikin semua laki-laki tuh sampai nggak lupa sama ratu salome karena laki-laki yang spesial itu yang yang aku suka pasti aku telan itunya. Oh. Kadang bisa hamil. Emang rasanya tuh gimana? Bisa hamil ya? dari aku telan kayak gitu langsung hamil? Gak enak. Enggak. Oh ya? Enak rasanya kayak Beklin Oke, okay, gitu. Mm, endul banget, endul banget. Uh -huh. Kalau Turki ini beda lagi rasanya, beda. Mm. Oh, wow, amazing ya. Oke, okay. lu sekarang lu udah masuk penjara, udah memulai lagi kehidupan yang baru yeah. ya. Sekarang apa sih target lu? Lu nyanyi udah pernah, nyanyi udah pernah. Iya kan, kalau dulu pas nyanyi itu lu ada show gak sih, Ma? Ada show kemarin ke Samarinda Tenggara, wajahnya zaman jaman belum COVID ya. Yeah. ke Papua juga udah pernah, Kalimantan yeah. udah pernah. Oh, terus luar Jawa juga pernah, di Bali penuh Penida pun udah pernah. Hmm. Banyak konser aku. Banyak ya? Heeh. Hmm. Gitu kalau suara lelah gitu gimana? <tuk> Hah? Kalau suara, suara... pasti jadi lelah? Suara lelah. Hmm. Aduh, <tuk> 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 aduh, Aduh. Ya itu kalo aku banget tidak kayak gitu. Iya ya, Tapi lu kan emang komedian ya, Mak? Ya Komedian. Iya, Pak Gun kan juga suka banget sama hal-hal yang berbau komedian. Sekarang lo lagi pengen apa? Apa yang yang pengen diraih sama seorang lu cinta Luna? Aku pengen banget uh, punya nama besar di luar negeri. Kenapa? Lo harusnya kan lo kemarin lo bisa melebarkan sayap lo di luar negeri. Kemarin... Gua rasa lo bakal bisa lebih hidup tinggal di luar negeri. Iya sih. Cuma kan baru sekarang ini aku udah niat setelah aku bebas dari sekolah ya, aku hmm. pengen 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 melanjutkan kayak misalnya aku tinggal di luar negeri ya, entah bisa di Turki atau di London atau di US pengen aku ada nama di sana kan Indonesia kan semua tahu kan dari pelosok manapun di Indonesia tahu siapa itu Lucita Luna Lucita Luna mau dicobain selokan mau dijungkir balikin pasti tahu siapa aku aku tuh pengen sampai aku terkenal seluruh dunia mah hmm. gitu lu masih pakai hormon enggak eh kok pakai hormon eh pakai hormon gue jadinya oh, aku enggak salah nggak apa Awang <laughs> ah, iya, <t'> <t' laughs> ya kan ada orang kalau ah. misalnya orang kan pengen punya anak kan suka pakai hormon lagi. Pakai PKB. Disuntikin Kusurnya. apa segala macam. Oh, mm, aku taunya mantan aku dipakai hormon. Oh gitu. Udah jangan bawain mantan. Masih cinta ya? Enggak. Hah? Enggak. Masih sayang, hmm. cemburu. Enggak nggak ada cemburu-cemburu Enggak ada. Ya ah. udah lupain aja dia bahagia dengan pasangannya dia ah. sekarang. Yeah, iya. Dan lu juga punya, ya lu punya punya bahagia dengan diri lo sendiri. Terus mau ke luar negeri, yeah. tinggalin Indonesia. Yang enggak juga sih, ya pengen aja aku kayak misalnya ada apa namanya, uh, kerjaan di luar negeri gitu, mah kayak mm. apnesmo gitu, kayak cinta Laura tuh. Uh -uh. Kan dia ada prestasi, aku capek uh -uh. mah jadi kontroversi, simbol mulu, sensasi mulus sekali kali Aku pengen ada prestasinya mah, ya Hebat. lu kan pernah, pernah, pernah ada prestasi, lu pernah bikin lagu. Uh -huh. Iya kan? Mm -hmm. Pernah bikin lagu segala macam tadi ada dengar lagi nggak sedikit? Mm, gitu. Kayak gini ya. Mm, kayak orang lagi bete. Mm, kita ada gak? Dengar kan? Iya kan? Tuh. Lu mau mm. prestasi kayak apa sih yang lo harapkan prestasi itu kayak gimana? Mm, aku pengen main film mah, pengen. Main Kamu pernah lo main film? Iya kan film di Indonesia. Grozila apa? Brazil. Oh, Brazila. Oh, mm. Itu lo pernah? Iya itu pernah. Terus? Aku pengen main di luar negeri ya apa? Entah kayak oh, jadi apa namanya visualnya film Jurassic Park yang teriak-teriak pun aku mau deh yang penting aku udah terkenal nama <tuk> <tuk> hey, eh, hey, suara apa itu? suara apa itu? hei suara apa itu? aduh takut deh aduh takut deh ini aduh aduh ini kayaknya harus di harus didoain deh ini aduh Tuhan serem banget deh aduh <tuk> itu bukan suara aku yang paling... Iya, gue tuh makanya tadi waktu minggu lalu tuh Mas ke sini, nggak ada loh suara-suara kayak begitu-gitu. Aduh. Ma, lu seneng ketawa? Aku seneng. Lu sering nangis ya? Sering nangis. Apa yang Aduh membuat orang lo orang. apa yang membuat lu nangis? Yang membuat aku nangis ya kok ada ya teman-teman aku yang tadinya deket banget sama aku ujung-ujungnya nusuk jahat banget sama aku terus aku juga nyesel banget kalau setiap aku punya ada rahasia nih akhirnya kebongkar semuanya karena lo cerita lo ngerasa teman-teman lo tuh udah paling percaya banget sama lo, yeah. jadi lo cerita apa adanya, mm -hmm. karena lo ngerasa udah kayak mm. best friend lah gitu. iya yeah. Biasa kalau lo nangis gitu, kan di rumah selalu rame. Kalau nangis biasanya di mana? Iya yeah, sama di rumah sih, sama teman-teman aku, sama keluarga aku juga, mm. gitu mah. Lu tuh punya orang tua nggak sih lo? Udah meninggal. Dua-duanya. Papa aku meninggal waktu aku lulus SD, mamaku aku meninggal 2018 waktu aku lagi naik-naiknya itu meninggal di rumah sakit Tarakan. Terus? Ya udah aku nangis di situ. Aku pulang pas aku lagi konser di Bandung. Aku pulang, tapi aku nggak bisa menangin. Akhirnya pas aku pulang, mama aku udah dikubur. Itu ada liputannya. Tapi oh. orang tetap aja nyangkanya tuh aku settingan. Itu yang bikin aku sedih loh. Ibu meninggal disangka eh, iya. settingan. Oh, disangkanya aku oh, itu mah orang lain. Soalnya mamanya aku udah masih masih ada. Kalau mamaku meninggal, jelas meninggal. Kamu tuh berapa bersaudara? Sembilan. Kamu ke? ke delapan, ingat gak siapa-siapa aja namanya? Ada pertama Situas. paling tua, paling tua ya. Uh, Siti rohani, Siti rohani, Siti rohima, Siti rohima, Miftahul Jannah, Miftah. Miftah. Uh -huh. Oke, okay. uh, Siti rohila, Siti rohila. Mutmainah, Mutmainah uh, Hamida. Hamida. Arofa Arofa Ailuna Putri. Itu siapa lagi? Aku. Tadi lu cinta Luna? Iya kan nama panggungnya oh, Nama aku nama yang asli di KTP uh -huh. itu Ailuna Putri Oke okay, terus? Terus yang cowok terlalu bontot Muhammad Jamil Terus? Udah Oh jadi kalau yang cocok rata-rata semua namanya Muhammad ya? Iya oh. uh -uh. oke Muhammad Iya makanya. tapi aku Ailuna Putri oh. uh -uh. Jadi ceweknya itu tujuh Kok nama dua. lu bisa bagus sendiri huh? cinta? Dari nama kakak-kakak lo begitu, kok ibu lo bisa tahu-tahu tercipta nama itu? Gue bingung. Maksudnya, maksudnya bukannya nama itu jelek ya? Gue yakin ah. sekali nama itu punya arti gitu. Maksudnya dari nama-nama itu, kok lo bisa beda sendiri gitu? Ya nggak tahu itu um, almarhum mamaku yang ngasih nama itu. Hmm. dari kecil ya aku beruntung banget kalau papa kamu siapa namanya uh, Haji Muntoha jadi bin Haji Muntoha ya hah iya ya binti 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 hah? binti 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 <laughs> ya, yang bener. binti 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 hah? binti binti jadi? <laughs> Putri, binti 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 tapi sekarang keluarga ada di mana? Keluarga ada di Kemanggisan. Kenapa nggak pernah ada mungkin lo bikin konten ketemu kakak lo atau apa segala macam? Emang lo sengaja nggak mau expose keluarga? Dari pihak keluarga aku nggak mau karena Islami banget ya. Jadi aku kan tau sendiri kan konten-konten aku kayak di sosial media suka buka-bukaan. Jadi nggak mau juga terlalu ke expose keluarga. Tapi hubungan sama keluarga masih baik? Baik kok. Samakah aku yang pertama? sama adikku pun juga. Hmm. Baik. Baiknya main kakak pertama sama adik dong. Mm -hmm. Yang lainnya enggak? Jauh. Ada yang tinggal jauh, ada yang di Kalimantan, ada yang tinggal di mana tuh? Sulawesi. Emang lu aslinya tuh mana sih, Ma? Jawa Tengah, Tegal. Oh, di situ tuh. Iya, mau apa orang Tegal? Aku lahir di Jakarta. Oh, lo lahir di Jakarta, iya. tapi yang lain semua lahirnya di Tegal. Ya, nah, ada yang di Tegal dan Jakarta juga. Hmm. Kalau lu lagi ingat nih gua suruh flashback hmm. ya. Hmm. Kalau lu terlahir kembali. Mm -hmm lu mau jadi laki-laki tuh mau jadi perempuan? Kalau misalnya aku milih, aku pengen jadi perempuan. Eh? Kan lu udah ah, pernah, iya, kan iya, lu udah iya, perempuan, iya, iya, sekarang. Iya, iya, perempuan sekarang. Jadi lu jadi lu mau <tik> terakhir kembali, lu mau terlahir lagi jadi perempuan atau lu mau terlahir jadi laki-laki? Kan lu udah jadi perempuan. Ah. Ini kan karena aku menjadi perempuannya. Iya, harus dipertergasi, iya, iya. iya pewong, perempuan seutuhnya. <tik> ah, iya, iya. hmm -mm. Kalau lu terlahir kembali seorang lu cinta Luna, pengen jadi laki-laki atau menjadi perempuan? Ya kalau misalnya aku dipilih jadi laki-laki ya why not ya? Yang hmm. penting intinya kan aku bisa... Ntar bosen gak jadi laki-laki? Itu -laki. kan oh. suka jebak-jebak suka <tuk> pertanyaannya <tuk> Oh my goodness Lu oh, kan gue nanya Ini kan kalau dipilih nih Iya yeah. Kalo dipilih ya aku aku harus pilih, aku jadi perempuan Oh balik lagi jadi perempuan Jadi perempuan dong Iya oh, yeah. yeah. Kalau jadi perempuan tuh rasanya gimana sih, Mak? Enak sih Iya yeah. Enak karena gak rasa suka... Aku seorang suka dimanja gitu Terus oh. uh, apa ya... Karena mungkin aku suka dengan fashion, fashion kecantikan iya. gitu. Terus suka melenge, lenje genit sama cowok. Jadi aku tuh kayak gak, gak pernah kekurangan gitu. Gak pernah kekurangan. Iya, jadi aku ngerasa Jadi lo lebih nyaman jadi perempuan. Iya, e emang aku perempuan mah. Iya, maksudnya iya. lo nyaman iya, kan jarang, Ma. gitu. Makanya mm. kalau lo mau jadi laki-laki juga, agak agak-agak gak usah deh gitu ya. Iya, mm. oke. Okay. Mm -hmm. gitu. Oke, okay, sekarang gue ada beberapa pertanyaan, lo harus jawab pertanyaan ini dengan cepat. Oke, okay, boleh minum dulu. Oke, okay, gue semprot dulu ya. Ini merupakan parfum dari Lucinta Luna. Nama parfumnya adalah sekali lagi Manjalita. Ini bisa dibeli di mana macam-macam ma? Di shopee, Tokopedia, oh. di Lazada. Di. Hmm, coba di Lazada hmm. aja ya. Uh -huh. Coba di Lazada kalian, ada. Kalian yang mau daftar join jadi agen reseller distributor Capcus ya. Bisa. Capcus bisa, 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 cocok. Uh -huh. Oke. Okay. <coughs> ah. Oke okay, beli ya tolong bantuin sahabat gue yang agak, yang lagi sedang berjuang Amin makasih ya Gue seneng loh waktu itu lo sempat punya Birkin hmm. Lo nenteng warna coklat iya. Masih pengen punya? Masih Udah bisa kebeli lagi sekarang? Belum Karena aku harus fokus dulu ke perabotan di rumah gue Karena sepeda kosong Tambah ya. lagi aku juga harus beli mobil baru Karena mobil aku yang lama udah Lo jual juga? Mauin juga ditarik lagi mandi lah Oh karena nggak telat bayar. Karena aku lama di sekolah jadi. Jadi eh, ada suara apa itu lagi? Harus serem ya. Bi panggil dong Bi Pak Ustad apa gitu besok doain di sini Bi kayaknya takut deh. Ya Rosma, Rosmala, Duh tolong ya. Oke okay, kita lupakan iya. itu. Ini fokus ke sini. Lu cinta Luna nggak boleh jawabnya nggak boleh lama. Aku bilang satu dua tiga langsung jawab. Oke. Okay. Pasangan artis atau orang biasa satu dua tiga. Artis. Kenapa? Ya kalau pasangan artis ya artisnya ganteng, aku suka Dulu lebih senang ya punya lebih pasangan seneng, artis? Iya, no. Sekarang kalau pasangan artis sama lo tekong? Tekong Kenapa? Karena tau nyablaknya aku, aku suka teriak-teriak Jadi itu yang bikin dia ill-feel Kalau orang biasa bukannya malah enong? Apa gak ada sensasinya? Ya kalau orang biasa ya gimana Tapi ya Tapi kalau orang biasa berduit hmm. boleh ya? Ya kalau berduit sih gak apa-apa Kalau harem? Kalau harem ya tinggalkan, cari yang gedong Cari yang gedong, <laughs> oke okay. Tempat gelap atau tempat terang? Terang Satu, dua, tiga Terang kalau kayak itu bukan suka yang gelap-gelap ya? Engga bukannya sih. lebih cantik kalau di tempat gelap? Itu kalau mukaku jelek, saya kan muka cantik. Dulu, dulu begitu. Dulu, dulu jelek. Tapi jadi keluarnya yang malam, malam kalau dulu. Ah. Oh. Eh, eh, suara eh, apa itu? Kok ada suara lagi sih? <laughs> Hah? Kalau kalau zaman dulu suka keluarnya malam. Kalau keluarnya siang-siang malu. Malu. Malam gitu enak. Kalau malam enak, kemanapun jadi nyaman aja. Biasa kalau keluar malam pulang pagi gitu tergantung tergantung oh. ke mananya dulu oh hmm. gitu pasti ada aja pasti ada aja kalau nggak dapat kalau nggak dapat ya udah cari lagi sampai dapat pulang lagi uh, gitu pulang lagi oh, hapus make up tidur makeup, buka bulu mata tidur oh. buka kos kaki yang eh. <laughs> ada oh dulu kos kaki mak enggak enggak pakai kos kaki pakai sneaker oh pakai sneaker sih nah. ada ya, oke okay. dengar ini ya. main bola atau bolanya dimainin bolanya dimainin Oh ya, uh -huh. Lu jago main oh, mainin bola banget. ya? Oh suka banget mainin bola. Kangen gak mau bola lu dulu? Emang aku punya bola? Gak ada ya? Gak ada, tapi dulu aku pernah pacaran sama main bola yang di Malaysia, di Selangor oh, wow. itu. Itu lu belum bener -bener. aja aku keluarkannya yang itu masih ya, ada. Ya jangan aja. dong, jangan dong. Oh, Masa buka-buka oh, iya? orang ya jangan dong, kesian. Yeah. Ya kan. Jadi main bola apa main bolanya dimainin? Mainin bola orang. Oh mainin yeah. bola orang. lu jago gocek ya? Ayo, lu jago banget. Oke. Okay. Dari depan apa dari belakang? Dari depan. Oh dari depan. Uh. Kalau belakang nggak, jangan nggak bisa. Sakit. Oh sakit. <laughs> Oke okay, nggak uh. ada masalah. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi nggak mau punya pasangan perempuan lagi? Nggak harus laki-laki karena laki-laki tuh enak dia bisa bisa bikin aku bahagia bisa bisa bikin aku happy gitu kalau aku udah kelewong gitu enak banget oh my god <laughs> tapi emang lu bisa kelewong mak bisa hah bisa bukan nih banyak yang nggak bisa kelewong itu zaman zaman dulu dulu kan nggak canggih sekarang udah canggih oh yang bisa <laughs> kan yang yang bisa uh. yang bikin kelewong tuh ko buatan Korea apa buatan Thailand Oh, uh, Korea. Korea tuh oh, reha, kelewong. Korea, kelewong. Kelewongnya tuh kayak perempuan biasa uh, uh, pada umumnya. Uh, uh terus uh, aku juga harus dibikin ulang lagi. Maksudnya kayak kayak mami, mami DP kan maksudnya kayak operasi keperawanan. Aku juga ikutan operasi keperawanan. Oh gitu. Uh, uh, jadi biar orang tahu tuh aku bisa perawan. Oh perawan terus. Perawan terus. ini agak ping-ping gitu. Jadi lu keluar ya? Kelewong. Jadi kalau misalnya orang bilang bahwa rata-rata uh, stres karena nggak kelewong itu salah ya? Salah. Itu berarti udah impoten kali. Itu mungkin buatan udah, lama ya? Buatan lama. Kalau buatan sekarang? Eh, ini ngomong-ngomong ngomong apa sih? Klewong atau enggak tuh ngomongin apa? Aku bingung deh. Kalau Klewong ini, ini ditanya nih sama wanita perempuan, nah. tuh artinya apa? Klewong tuh kalau bahasa planet artinya keluar pancut, pancut gimana sih? Keluar, keluar, keluar. eh? Bener-bener happy ending. Uh, happy ending, heeh. Uh, oh, gitu, yo, gitu. Iya. Seneng. Lo nggak kepengen bikin buku Kamasutra atau buku-buku seks gitu? Aku nggak ada yang mau jadi investor, gimana dong Tapi kalau misalnya ada, kamu mau? Mau, mau, mau. Oh, bertukar wow. pikiran, aku mau Oke, ini terakhir dari hmm. gue Apa yang akan lo lakuin esok hari dari seorang cita Luna? Esok hari? ya Apa yang pengen lo lakuin? Atau kalau nggak gini deh, gue ganti pertanyaannya Lo dikasih waktu sama Tuhan satu hari sebelum lo meninggal? Kita obat apa kok tobat tuh kan perempuan bener. iya maksudnya maksudnya bertobat jadi kan? dibuang-buangin semua dicopot-copotin <laughs> bukan ini bertobat dalam artian ya aku nggak mau melakukan hal-hal yang berdosa lagi oh gitu uh -uh. kan kalau kayak gini kan jatuhnya kan dosa juga berzina kan ya aku bertobat gitu oh, jadi kalau misalnya Tuhan kasih kesempatan lo satu hari sebelum Tuhan ngambil nyawa lo lo bertobat hmm, terlebih dahulu bertobat uh -uh. minta ampun sama Allah hmm. terus gitu. kalau misalnya nih gue tanya nih uh -huh. kalau lo nanti meninggal uh -huh. lo pengen namanya siapa Nama udah gak us ga usah dijawab ya Oke okay. <laughs> terima kasih <laughs> Thank you yang udah nonton podcast ini Lucinta Luna terima kasih nama, banyak nama. Maaf kalau gue agak nyerempet-nyerempet ya apa -apa. Tapi gue akuin lu bener-bener perempuan seutuhnya nama Tolong jaga kehamilannya hmm. Sekarang lagi banyak virus uh. Ya kan lu harus jaga Semoga anaknya sehat Ini kembar ya Kembar, oh, kembar. Siapa nama anaknya? Fatah dan Fatima Kayak nama bapaknya ya <laughs> Ivan Gunawan pamit Bye bye